Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Lope-Lope, sekarang saya berada di Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan kalau jalur Kalipasung ini, Gebang ini pantura, jalur provinsi pasti banyak ODG Jembatan Lontar-Lantung. Kata warah dari mana, asli mana, asal mana, Mr. X aja. Tapi alhamdulillah ODG yang berada di Desa Kalipasung enggak ngembiang-ngembiang, enggak ngumbar-ngumbar, enggak main-main, enggak ngancong-ngancong gitu loh. Dan ini ada saudara kita yang lagi melamun itu. Kita dekat sana. Ini lagi melamun. Tuh. Melamun apa? Coba. Oh, siap. Tuh, lagi ngapain? Tuh. Jalanan Cigung. Ya, kita turun aja. Kasihan. Mas Nyoman, sahabat Lope-Lope, sekarang saya ditemani dengan saudara kita Pak Nawawi dari media mana Pak? Pajar. Dari media Pajar. Dan beliau juga selalu mensupport, selalu peduli kepada saudara kita yang ODGJ. Dari gini Pak, ngapunten, beliau ini lagi ngelamun, nggak tahu ngelamunin apa. Memang beliau orang ender. Cuman kasiannya ya itulah dengan penampilan seperti ini Pak. Tahu sendiri kondisinya ya Pak ya. Iya. Yang tujuan besar harapan kami kan dari pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon segera secepatnya mensupport kami terkait pondok pesantren kami gitu loh Pak. Mati itu ya. Betul. Karena orang seperti ini kasihan. Gimana menurut Pak Nawawi? Ngapunten Pak. Ngapunten. Ah? Tos. Buang cukur, nah cukur rambut, adus, ganti pakaian supaya ganteng. Ini dengan kondisi seperti ini mohon maaf don sewu. Ini daki mulu ini, otomatis. Punten, contoh nih, ini orang jualan Pak, ya pasti toh buka warungnya ada saudara kita sahabat apa namanya seperti ini nongkrong, otomatis pembeli datang nggak? Ya, soalnya ya mempertimbangkan. Betul, mempertimbangkan ada OTGJ seperti ini pasti kan ada rasa takut ya Pak ya, ada rasa jijik, maka dari itu terus bantu support kami. Kang, arane siapa? Arane siapa? Ini terus terang ya, ini kenceng banget tau. Beneran. Mangane apa karone? Hah? Cukur rambut adus ya Kang ya? Ya. Gelem kan? Ya no. Apa? Laura. Arane siapa? Ini kasihan orang ender katanya Pak Nawawi. Jadi jenengan nurut sama saya, cukur rambut biar kerja cepet aja sayanya ya. Kukunya coba kukunya. Hah? Gak kukunya. Coba sini. Balik. Iya menang komangan, adus disit kombersih supaya mangannya. Sampai 2 KTP orang. Nah ini wilayah tetangga kecamatan kita belum ada punya KTP Pak. Ya sebenarnya banyak yang ini beberapa desa juga ya. Artinya tadi terkait dengan adanya bantuan BLT DD itu Mas Amal. Betul. Di Desa Kalipasung.
mereka mempertanyakan terkait dengan admin duknya ODGJ ini. Maka saya jawab bahwa kalau di depan sebenarnya pernah ada penggiat sosial peduli ODGJ yang mencoba membuat pembuatan KTP massal, sehingga mereka yang mendapatkan BLT DD itu ya mereka sudah punya admin duk KTP seperti itu, Mas. Dan alhamdulillah bahkan sekarang mendapatkan fasilitas dari negara ya, Pak ya. Iya. Bantuan. Ya, rata-rata kan desa kesulitannya karena mereka nggak punya admin duk. Dari dasarnya ya nggak punya. Maka dari itu sahabat-sahabat, Pak Nawawi ini pernah membantu kami, pernah kolaborasi dengan kami terkait forum LKWSG. Kita membuat konsep KTP massal ya. EKTP massal, dan itu launching EKTP yang berada di nasional. Aduh, Syah. Nah, alhamdulillah, jadi ODGJ yang berada di Kecamatan Gebang, saudara kita ini, satu persatu beliau mendapatkan bantuan. Luar biasa. Memang kita nggak bisa sendiri, Pak. Kita harus kolaborasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh, instansi terkait, rekan-rekan dari media, rekan-rekan dari aktivis. Babinsa, Babinkamtibmas, alhamdulillah. Kita bisa kerjasama. Ya. Celanan ganti sing anyar nanti. Aduh cicit ya. Dinai ya. Ya wis, Pak, ngapunten kula langsung kerja karena ininya pengen balik-balik bae. Cukuringan menang. Ora apa-apa kok, lu enggak. Ora, lur. Mana-mana ngintip mana? Buru. Mana-mana? Mana? Wis. Hup. Tenang, dagang. Aja dilepas kabeh aja. Aja, jagung kene watu nang kene watu. Nah, pinter. Semenang aja dilepas kabeh. Nah, sahabat, kita guyur dulu. Supaya apa? Enggak mawur. Nah. Diam. Wes, menang. Cukur pengen cukur apa, Kang? Lontos. Apa? Lontos. Pengen cukur lontos. Baik, siap. Aduh, lontos permisi punten ya. Cendah saya. Oh, itu bilang lontos. Allahumma sholli sholatan kamila tawassalin salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi alhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa mustasfal gumamu fihi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasi wa nafasin bi adadi kuli malu harus pelan-pelan ya. Ini korengan Pak Nawawi. Yes. Tuh. Ya. Tuh. Iya, aki sam, kita sampo, si bersih, yih, rai, nah itu ya, terus, gosok telur, pinter, maning tuh, sabunnya, hei, aja sabunnya tenang, good, iki lo, sok, gosok. Oh, my God.
Kita nemu awak, cek. Yes. Tetap. Alhamdulillah, sahabat Lope-Lope. Sekarang beliau sudah bersih. Kita tanyain, habis mandi tes adus rasanya apa? Ya no. Hah? Ya wis. Oke, lanjutkan tas cukur rambut. Terus adus, rasanya priben. Hah? Ya enggak. Enggak. Rasanya lho, rasanya. Itu tas adus, cukur rambut bersihin ganteng. Rasanya priben. Adem. Adem. Nah. Disini menang ya. Menang. Dut, permisi. Kula izin ngadani panjenengan supaya panjenengan eling karo Gusti Allah. Sadar waras ya. Amin. Dut merem. Merem nunduk. Merem 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 merem. Iya pinter. Merem merem. Nah. Permisi ya, Dut ya. Auzubillahi minasyaitonir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sallallahu Muhammad rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qama disalah, qad qama disalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh ya, Dut. Si sehat ya. Ya, warasnya. Salam. Ngomong apa? Hah? Masih. Sami-sami dungana ya. Rezekine panawi kathah ya. Sehat, panjang umur, berkah, bermanfaat nggih. Ya. Otomatis orang seperti ini secara jasadnya tidak mendoakan, tapi secara roh kata saya benar mendoakan beliau. Benar enggak, Pak? Karena kita memanusiakan manusia itu wajib ya, Pak ya? Iya. Karena manusia sifatnya sosial, Pak ya? Iya. Tuh. Hikmah apa yang Pak Nawawi tadi terjun bareng sama saya terkait saudara kita yang ODGJ? Hikmahnya gimana, Pak? Ya, seperti yang banyak kita ketahui lah. Artinya apa? Orang jarang atau langka yang peduli terhadap para ODGJ ini. Artinya jangankan orang lain, kadang keluarganya sendiri mereka nggak peduli sama si penyandang ODGJ ini. Tuh, makanya saya juga berterima kasih nih ada Mas Amal yang peduli terhadap ODGJ. Ya bagaimanapun juga mereka juga manusia, dan kita juga haruslah memanusiakan manusia. ODGJ juga sama manusia. Mereka berhak hidup, berhak bersosial dengan interaksi masyarakat, ya. Interaksi dengan masyarakat lain. Syukur-syukur ada upaya nih, ada upaya baik itu dari pemerintah ataupun dari semacam yayasan ataupun apa, mengupayakan agar mereka itu bisa untuk disembuhkan sehingga, amin, ya mereka kembali hidup normal begitu, Mas Amal. Dan mengurangi angka ODGJ yang berada di wilayah kita ya, Pak Nawawi. Iya, tuh. Kebanyakan mungkin beliau, mereka itu saudara kita itu yang ODGJ gara-gara faktor ekonomi, Pak. Tahu saja itu. Gitu. Makanya aduh, ekonomi lagi, ekonomi lagi. Ini gimana caranya, Pak ya, kita tidak bisa sendiri, harus bareng-bareng, Pak ya. Iya. Makan, dimakan dulu. Dibuka. Nah, Niki Toyane punten nggih. Sok mangga, bismillah. Nobis. Oh, we, sok mangga mangan. Ditutup, sing kencang.
Nah, sok mangan. Walah, alhamdulillah sahabat Lope-Lope. Pak Nawawi matur suwun sangat atas waktunya sudah nemenin saya mengevakuasi saudara kita yang notabene ODGJ ataupun mentalnya turun. Mudah-mudahan kita ini menjadi ladang pahala kita. Amin. Amin. Diterima amal ibadah kita sama Allah. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Karena pastinya Mbah Buwit, Mbah Syekh Syarif Hidayatillah atau disebut Mbah Sunan Gunung Jari Cirebon, ingsun titip tajuk lan fatir. Bantu saudara kita semampunya, bantu saudara kita sebisanya. Mohon maaf sekali lagi, barangkali bantunya saya kurang maksimal. Sekali lagi Pak Nawawi, banyak yang ngomong kenapa tidak lanjut ke rumah sakit, kenapa? Nah, ini yang tadi kita ceritakan, ini yang tadi kita bahas. Contoh, kita harus mempunyai KTP dulu. Ya. Itu dari dasar itu dulu. Maka dari itu kita untuk mendapatkan fasilitas dari negara, baik pengobatan, baik bantuan, kita kan mudah, Pak. Bener enggak? Ya. Ini karena tetangga kecamatan belum punya KTP. Nanti gimana caranya ya? Ya, nanti ya, Mas Mal, ini baik. Juga sebagai pertanyaan nih, beberapa desa juga betul menanyakan, pengen membantu tapi mereka kan tidak punya administrasi kependudukan nih. Salah satunya mereka tidak memiliki KTP. Nah, kata saya coba aja konsultasi sama Mas Amal, baik. Si pemburu DGJ, dia siap membantu lah. Artinya mereka sebelum difasilitasi membuat KTP, mereka juga perlu ada penanganan khusus di karantina. Betul. Dan nanti Mas Amal ahlinya siap membantu seperti itu. Baik. Apa, bagaimana? Baik. Tanggapan tersebut seperti ini, rekan-rekan. Di saat kita mau mengevakuasi saudara kita untuk yang utama dasarnya itu membuat KTP ya Pak ya. Mohon maaf, kita harus siapkan orang tersebut, kasih ketenangan. Mohon maaf, ketenangan tersebut biarin dulu sendiri. Jangan sampai ada yang nyolek-nyolek. Kadang beliau itu kita telat makan atau telat ngopi, telat kasih fasilitas, kasih pokok buat mereka. Kebanyakan mereka ini Pak, mohon maaf, ngamuk. Jadi gimana caranya orang seperti itu kita harus bawa ke kecamatan, rekaman KTP udah beres kita. Iya, iya. Dan saya mohon kepada Pemda untuk mempermudah aksesnya saudara kita yang sahabat Lope-Lope yang ODGJ, supaya mempermudah membuat KTP ataupun BPJS. Intinya jemput bola loh Pak, kayak kemarin kita di Gebang. Kalau kita nggak jemput bola susah Pak, seperti ya. Artinya mereka juga terkendala, biasanya banyak ODGJ yang sudah katakan hidupnya liar, sehingga mereka sudah ya jarang ada yang berani menyentuh lah, ibaratnya sampai seperti itu. Maka Mas Amal siap, posisi-posisi seperti itu Mas Amal siap membantu dengan mengkarantina, dengan dicukur, dimandikan, layaknya seperti manusia biasa. Siap. Yang mengalami kekurangan ini gangguan mental lah. Siap. Jadi untuk sementara kita gini, mohon maaf sahabat Lope-Lope, di saat ada Mr. X ataupun ODGJ yang berada di lingkungan Kabupaten Cirebon, kali ini orang kabupaten, kalau Mr. X kita evakuasi, kita bersihkan, nah terus kirim ke rumah sakit. Rumah sakit sudah kerja baik, tinggal ke Dinsos di rumah singgah. Di situ untuk finishing tersebut supaya dikenali sama keluarganya. Tapi terkadang banyak yang kabur Pak. Kemungkinan dari rekan-rekan Dinsos pun kurang fasilitas karena mungkin dengan alasan ke kami tidak ada pagar. Jadi ya, mungkin itu sih untuk pada KJ yang jauh ataupun tidak dikenali keluarganya ya. Barangkali ini kan beberapa ODGJ yang sebenarnya mereka masih ada keluarganya di sekitaran lah, seperti itu, yang mereka ingin bantu seperti baik, itu. Baik, siap-siap. Saya untuk saya siap-siap aja. Mangga Pak Nawawi atur jadwal kapan siapnya, jika ada kepala desa atau kubu yang mau berjuang bareng-bareng mengevakuasi masyarakat yang ODGJ, saya siap kapanpun dalam waktu terdekatnya monggo. Karena kasihan saudara kita pun, mohon maaf Pak ya, pasti Mbak Buyutnya memperjuangkan kemerdekaan, bener nggak Pak? Wajib mereka mendapat fasilitas. Ya syukur alhamdulillah berkah sahabat saudara kita yang aktivis, kita bareng-bareng, dari media kita bareng-bareng, memperjuangkan hak Pak. Kami siap. Untuk karantina, kemungkinan besar
kita bisa kolaborasi dengan rumah sakit ya, berkarantina seperti itu. Nanti kita komunikasi aja lah. Baik, kemungkinan kita seperti ada itu Pak Nawawi. Untuk terkait BPJS KTP, kemungkinan kita bisa rekom ke wadirnya lah. Iya, iya. Untuk menyusul apa gimana. Yang penting ya, utama mereka dikasih fasilitas utama. Seperti itu Pak. Oke, siap. Cukup Pak? Cukup. Cukup, sahabat-sahabat apa ya? Sekian cukup aja. Sekali lagi, mohon maaf. Barangkali bantunya saya kurang maksimal. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya Amal Quran di atas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Matur suwun. Matur suwun. Siap. Si sehat, sehat. Aja nangis. Nangis. Si semangat, man, man, man. Kalau orang seperti ini, kalau diperhatikan pasti meneteskan air mata. Gak tahu saya juga ya. Karena mungkin butuh perhatian Pak dari kita yang waras. Makan Kang, Kang, makan Kang. Dimakan. Iki ngombene. Sok mangga. Sing warek mangan. Buka, mangan. Halal. Ya, mangan. Ayo. Sebenarnya dari sini kita ambil hal yang positifnya banyak banget. Kita belajar syukur, belajar ikhlas. Dari sinilah kita belajar. Kita bareng-bareng belajar ya, sahabat ya. Mangan sing warek, Kang. Yes.